kok ngeliat aja jadi bucin. Wes, studio apa aja bilik dia berdua, me. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Raisa. Dan di video kali ini aku bakal nge-react video dari Erpan. Ya, aku mau nge-react videonya yang makan makanan India. Bukan makan sih, dia nge-react video makanan yang ada di India. Kalian tahu kan kalau India itu terkenal dengan apa? Juga dengan makanan-makanannya yang disajikan dengan sangat amat ekstrim, yaitu dengan menyajikan makanan dengan cara comot, masukin ke piring, comot, masukin ke piring, menggunakan tangan yang belum dicuci, yang sudah memegang rambut dan apapun itu. Ekstrim, itu vitaminnya banyak banget pasti. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa seperti biasa like, comment, and subscribe my channel. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Wes, abang nih ngaduk ya, makanya seru banget, wes. Anjing, gak siok kagur. Wes, anjing, pake mesin, wes. Aduh, mesin. Intronya aja seru lucu nih, udah gak sabar. Apa sekitar 2.000 rupiah? Murah ya, 2.000? 2.000, men. Indonesia parkir mobil aja harus 5.000, bangsa. Ayo 2.000, bangsa, men. Ayo 2.000, deh. Channel Erpan 140 dan hari ini saya coba membuat rambutnya keren ya, beda-beda warna, asik banget nih. Saya udah kayak orang Korea ya, Erpan. Saya reaksinya di monitor yang rusak ya, monitor saya lagi rusak. Saya belum beli monitor baru, saya masih bingung mau beli monitor apa ya. Dan mungkin nanti videonya bakal saya coba upload unboxingnya seperti biasa di video entah. Nah, jadi saya bakal coba mereaksiin sebuah video warga Serindapan lagi yang makanan-makanan street food, tapi kali ini beda guys. Dan saya bakal coba mereaksiin versi higienis nggak juga? Oke, aku kirain versi. Oke, versi higienisnya nih. Emang ada. Jadi saya bakal coba mereaksiin, tapi yang versi higienisnya dan versi bersihnya cuy. Karena kasihan dong, kita sudah melihat versi yang jorok-joroknya, masih kita tidak memberi kesempatan versi yang higienisnya, men. Jadi saya bakal coba melihat versi yang higienis. Dan masuk-masuk ini kita langsung ke videonya. Oke. Minum dulu ya. Sebelum melihat yang higienis, minum dulu. Bila ini disponsori oleh Sorry. Ya. Produk minuman boleh mas. Sensor lu, sensor. Mas, ini kita langsung aja. Skuy India. Skuy. Higienis. Food. Oke, bos. Oke. Bos higienik chat wala. Halo Pak Wan chat Indian street food. Mas, mari kita udah lihat yang jorok-jorok, sekarang kita lihat yang versi bersihnya, men. Apakah ada versi yang bersihnya? Yang higienis ya, mari kita lihat bro. BTW ini saya nontonnya di layar yang apa namanya, getar-getar men. Apa ini? Chatwala ya. Oh, kayak pizza. Chatwala makanan apa ini bro? Anjing, abangnya pakai sarung tangan. Oh iya, pakai sarung tangan. Ini street food yang bersih-bersih ya. Saya, jiwa saya agak shock ini melihat menggunakan sarung tangan men. Oh, gak berantakan ya. Terus buah-buahnya kelihatannya kayak fresh banget gitu. Betul, fresh. Oh iya. Banyak banget. Orang jangan lupa bawang. Gini, selalu tuh ada bawang. Kasih bumbu lu. Sampai kasih kapan, Min? Gak tahu itu kasih apa ya. Tapi klakson di mana-mana tetap per. Polisi di suara tetap. Tetap ada polisi di suaranya ya. Klakson say. Wes, abang nih ngaduk ya, pakai seru banget, Min. Aduh, pemandangan yang langka ya, kayaknya sampai ya, shock gitu. Ya, pakai sarung tangan ya. Walaupun kita nggak tahu, mungkin sarung tangannya habis gara-gara biji. Astaga, ya mungkin ya. Biji jambu kali ya. Bersih ya. Nah, ini kayaknya dia lagi ngebuat isiannya cuy. Itu kayak kue kering gitu ya. Ya, tapi sama aja. Pegang jempol abangnya sih. Yeah. Ya, paling nggak bakterinya agak berkurang lah ya. Sama aja, bos. Bang. Dibunyikin pakai tangan, bukan pakai jempol kiri. Bukan fingerprint, bukan fingerprint. Pakai pencet-pencet aja.
Astaga. Atau mungkin di jempolnya itu udah ada rasa baru gitu, jadi harus kena jempol. Kayak lagi ngechat mantan anjing. Ya tapi paling nggak agak bersih lah ya, mejanya juga nggak kotor-kotor banget. Ya walaupun agak berantakan, cuman wajar lah ya. Namanya juga untuk motong-motong apa segala macam. Palingnya nggak berantakan-berantakan banget lah kelihatannya. Kasih saus, men. Tapi masalahnya makanan itu biarpun kayak gini tuh kelihatannya enak gitu. Kayak tertarik kayak gitu loh untuk memakan. Ya walaupun rasanya bukan rasa yang pernah ada ya. Masih ini gol gapa walau ini bagus nih. Oh, anjing musik, men. Ah, apa adem sinnya maksa. Ah, ini keren ini, untuk abangnya ini keren ya. Saya suka nih, mungkin hancur. Biasa kan mereka yang pakai. Tangan saya di roasting seberpan. Di roasting sama seluruh dunia ya. Harus saya menjadi lebih baik ini, men. Nah, kalau ini bagus, cuy. Oh, tempatnya juga bagus. Tempatnya juga keren ya. Tapi kenapa giliran rapi, hygienic system for panipuri. Gak selama yang di pikiran itu loh, kenapa ya? Maksudnya mungkin rasanya kali ya. Kadang di Indonesia juga gitu cuy, makanan kayak restoran enak sih, cuman kayak enaknya itu beda aja gitu sama yang di jalan, makanan di pinggir betul. Gitu loh. Maksudnya ya, di jalanan lebih banyak micinnya bang, jadi beda ya, dong. Mungkin karena ada campur tangannya, ya pasti ada campur tangannya dong. Maksudnya, pasti ada kayak bekas keringat, bekas debu vulkanik. Mungkin itu penambah rasa yang nggak ada di restoran-restoran cuy. Bisa jadi. Oh ini kanan kiri pakai sarung tangan. Tapi ini kelihatannya makanan ini kayak enak, kayak kriuk gitu loh. Itu kayak kerupuk nggak sih, kayak apa, kerupuk kulit sapi. Ya, bisa kayak gini tuh bagus gitu loh. Wes rapi men. Kuahnya. Nah maksudnya yang diperhatikan itu gimana sih, orang India ini bisa nggak sih sehari aja nggak usah klakson gitu? Ya nggak bisa, itu kan jalan. Klakson sehari. Kena demam apa gimana sih? Jadi penasaran, itu harus ya. Harus gampang klakson, men. Kenapa ya jalan loh, Bang Erpan. Tempatnya juga bersih ya. Plastik hancur, tambah bumpah. Ada mesin itu pakai sarung tangan. Agak shock ya. Asli buat penging malah gua. Iya, rasanya bising banget, say. Stop. Maksudnya jujur ya, saya kan tinggal di Kalimantan nih, layarnya di Kalimantan. Terus saya tinggal di Balikpapan. Kalau di Balikpapan itu jarang orang mengklakson ya. Maksudnya kalau di Jakarta mungkin banyak karena ya mungkin karena macet, cuy. Karena kalau di Kalimantan itu jarang orang klakson, mau semacet-macetnya itu enggak klakson. Kalau ada orang klakson itu biasa dikatain norak atau enggak orang Jakarta, men. Oh, biasa gitu ya, karena orang Kalimantan tuh santuy-santuy gitu. Kalau macet ya udah macet aja kali, enggak usah klakson-klakson. Nanti juga pasti bakal jalan. Iya, sabar. Ampun. Nah, buru-buru nunggu semenit, 2 menit enggak apa-apa. Sabar. Oh, ini bersih juga. Pakai sarung tangan kan? Mana klaksonnya kalau enggak lebih dari sekali atau enggak klakson panjang gitu kayak yang penjual sayur, anjing. Weh, ini bagus nih, bersih tempatnya. Abangnya pakai sarung tangan, baru tempatnya juga bersih lah, dilap-lap dulu kali ya. Mejanya juga bersih. Masih enak gitu loh jadi dilihat ya. Apa tuh? Ditata. Daun sop. Nah, oh, itu bumbunya juga pelan-pelan, santai, enggak kerasa gerusuk ya biasa gitu. Yang kerasa gerusuk tuh klaksonnya. Dekor lah ya, masih di dekor lah. Lagi plating gitu ya. Ini tuh apa, kentang kah atau apa, kayaknya kentang ya, tapi ini tuh kayaknya enak gitu. Teksturnya dalamnya empuk tapi luarnya kriuk, men. Kayak pergedel masukin ke dalam. Itu sangat penting ya. Kerupuk, iya, kayak pergedel masukin ke dalam kerupuk, kayaknya kayak gitu. Jadi kalau di India ini kalau pengen dugem ke pinggir jalan, nah ayo banyak beatnya, banyak di mana-mana ada beatnya. Waras. Bukan beat kendaraan ya, kalau beat kendaraan emang banyak, men, dimana-mana ya. Jamet-jamet itu biasa pakai beat ya. Bersih aja, banyak bar. Tapi itu udah lepas sarung tangan. Cepatnya abangnya, ternyata abangnya selain higienis mempunyai kekuatan flash, men. Cepat banget. Pasti abangnya punya kandal ini, men. Wih, pakai mesin anjing. Kuahnya. Wes. Asik, langsung seruput.
Oh, jadi gitu disajiin. Wih, otomatis sama itu. Gila-gila inovasi terbaru, terpercaya, terdepan ini punya si abang. Nambah lagi. Hai, makan Kinder Joy anjing. Mantul. Enak. Oh, ini ada tiga beda-beda rasa, cuy. Iya, beda warna anjing tadi tuh. Nah, kalau ini keren. Saya masih bisa lagi dia ya kalau makanannya kayak gini, men. This man has very beautiful decorated his shop. Jauh tinggal yang ini ya. Aduh, memang klaksonnya berisik loh. Lomboknya nggak pakai kembang, anjing. Oke, pakai tangan kosong. Boys, anjing. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh beras kah? Mie? Atau apa gitu? Karena di India banyak ya yang street food itu yang makan kayak gini. Nggak tahu apa, makanan kering kah? Atau mie kah? Kira-kira. Ya, ini walaupun tangan kosong, paling nggak masih kelihatan bersih gitu loh. Masih nggak apa-apa lah ya, dimakan lah ya. Masih nggak berantakan kemana-mana, cuy. Kayak kalau ke India kita tuh harus bawa sarung tangan terus suruh abangnya, bang tolong pakai nih sarung tangan. Anjing, bayangkan tanpa pisau. Motongnya di... itu apa gitu, kayak rujaknya orang India kah? Rasanya enak gitu loh. Kayaknya rujaknya sih, anjir. Tapi banyak kacang-kacangan. Itu cabai tadi. Jeruk nipis tuh, peras aja pakai tangan, saya cuci tangan, bang. Woi, aduk-aduk. Kocokan tornado, skill 1. Segitu cukup, bang? Yes, cukup. Kita lihat dulu, men. Testimoni ya. Sesuai pesanan ya. Woi, ini juga bagus, anjing. Sudah, apa namanya? Udah dilipatin dulu ya, masnya udah dibuat dulu tuh lipatan ya. Nah, ini udah dibuat lipatannya, cuy. Keren, cuy. Wow. Apa ini digituin doang makannya? Nah, ini masih mending, masih enggak berantakan kemana-mana lah ya. Karena kalau biasanya itu ya? Sekali ini doang tuh kemana-mana gitu loh. Mubazir jadinya. Toppingnya nah, say. Enak gitu loh, kelihatannya anjir kayak. Itu kayak ciki-ciki mie gitu lah. Banyak rasa gitu loh. Heat Street Bangalore, India. Wes. Ini juga klinik Indian street food. Nah, tempatnya bagus. Rapi gitu loh, enak gitu loh. Enggak gerasa gerusuk, santai. Tuh, tertata rapi, santai, enggak perlu buru-buru. Bang, bagus memang. Kayak mau hipnotis aja. Kelebihan. Bagus kelebihan nih. Ya, habis itu lap tangannya ya. Walaupun saya enggak tahu lapnya bekas apa aja ya. Bekas lap meja. Nah, masih pakai alat. Oh, sama yang kayak tadi juga nih. Campur-campur ya, satu sendok nggak untuk semua, paling nggak, men. Oh, dia beda-beda ya, ini orang putih cuy. Yang sebelumnya pakai mesin air. Bumbu atasnya nggak gini ya, berarti setiap warung beda-beda cuy. Ininya cuy, rasanya kayak di Indonesia aja ya. Ini kayaknya enak sih. Iya, tertarik. Ngiler. Kurang sendok bang, abang punya banyak masalah. Tapi ya paling gak senyum lah bang. Gak beda ini bang, senyum berapa senang lah gitu. Udah bang. Oh bang, ini enak. Banyak masalah ikut di YouTube-nya. Apalagi ini banyak masalah ikut deh. Belum skripsi, pusing. Channelnya Syaputra kembaren. Ini saya lumayan suka nonton dari India. Oh iya, dia kan tinggal di India ya gitu. Iya, aku takut juga pernah nonton. Iya, gila sampai Nabila bilang gini loh. Kamu apa sih nonton India terus ke India apa apa? Tapi bilang gini. Aku lah yang luar negeri yang kayak PewDiePie. Kalau Indonesia biasanya kalau nggak dia atau nggak yang orang Medan itu cuy, itu biasa bagus ya. Itu karena saya nontonin yang ada di India. Bos, satu orang. Kekuatan air. Avatar. Anjir enggak tahu itu air dari apa. Iya. Menjiga. Air laut disuling atau air apa gitu. Maksudnya aku di Indonesia aja enggak bisa minum air yang isi ulang galon. Aku itu enggak bisa, men. Kayak gatal tenggorokanku ya. Makanya sampai sekarang aku enggak punya dispenser, guys. Aku selalu beli botolan terus ya sampai banyak botol kosong. Astaga, padahal kan sama aja. Maksudnya aku yang isi ulang 5.000-an, tapi kadang enggak bisa minum gitu loh, apalagi yang di India ini bor.
Jadi kalau minum itu air mandi nggak sih? Yang versi botolan yang segini. Ya walaupun banyak banyakin sampah, tapi paling nggak agak enak lah ya, tenggorokan udah ngeresek terus, minum kopi terus. Masa air juga harus yang banyak kumannya sih. Hah? 2.000? 2.000 men. Indonesia parkir mobil aja harus 5.000 bagi tadi. Air 2.000 apa itu men? Air 2.000 deh. Oh ini. Ih kenapa? Bang gak gitu bang, cara nyemprot ke muka itu gak gitu men. Jaraknya jangan terlalu dekat dong. Masuk ke hidung. Agak jauh dikit, agak jauh dikit rata. Aduh itu anduk bekas berapa itu muka lagi. Aish. Aish. Gosok terus bang, kaya lagi di spiring. Aduh duh. Aduh. Glowing langsung glowing men. Kayaknya cara glowing paling cepat ke ini. Ke ini. Ganteng ya bang, sama deh. Papua aku kayaknya di India ya. Kurang asal. Sarung kan. Apa kabar? Oh diajarin bahasa Indonesia. Kenapa? Mau ngapain? Santai, bukan waktu cocok. Apakah biarpun warga perindapan kayak masih cocok lah ya kalau main film. Bukan juga ke pemain film buat tanya mafianya gitu. Masih asik. Masih tatapannya gitu loh. Aduh. Udah nyongkel hidung tadi tuh. Pengen hidung gak cuci tangan dia cuy. Ternyata disemprot minyak. Hah? Baru abangnya merokok. Bakar bos. Ada bucin lewat. Mana? Kok ngeliat aja nih bucin. Apa aja bilik dia berdua, men. Selain aja anjir. Digosok-gosok. Aduh, itu muka lo. Mulut bebusa, temakan sabunnya. Aja rewang, aja regas. Gak peduli mulut, hidung, mata, bola. Aduh, masuk lo tuh ke hidung. Aduh. Apa dekat kecil itu? Bau rasanya, hatunya ini agak bau. Yang perlu kita belikan aduk baru. Bang, jangan di roasting juga, bang. Jangan roasting. Perlu kita belikan aduknya agak bau. Perlu kita belikan aduknya agak bau sih. Kemarin, dek. Iya, itu bekas 10 muka. Suasana kita di pinggir jalan. Bang, kalau abangnya nonton komen di ceruan. Nanti kupin ya. Aduh. Bagusnya, pakai aku tiduin. Aku kalau habis mandi enggak pernah aku pakai handuk bangsa. Pakai tisu, Bor. Kada enggak pakai handuk. Aku tahu itu pasti kotor tuh bekas rambut. Aduh ini ngakak sumpah. Pantat, bekas lakangan. Enggak pernah aku pakai handuk buat lap muka sendiri, men. Aduh. Ya makanya tiru abang ini satu handuk multifungsi. Kalau itu bekas beribu-ribu manusia, men. Belum tentu hari ini dicuci lagi. Berapa kali muka aku dicuci? Itu kayak pas di lab tuh tahan napas dia abang ini. Aduh semprot lagi. Semprot banyak ngomong ini orang bang. Ayo disemprot. Kita kok pakai di banyak minyaknya ya. Itu. Kayak nempelin stiker, men. Kayak nempelin apa? Tato basa gitu loh, tato temporari. Pasang, apa? Apa sih namanya? Yang screen HP ya, lagi pasang screen HP ya. Aduh. Woi, langsung glow up, men. Jangan jat Bieber. Aduh, sakit kali ini video. Oh hidungnya juga dibersihin. Maksudnya tinggal di mulut. Masuk ke dalam mulut aja. Kenyang. Kasih dong ini baik banget. Pasrah. Dia pahit. Oh totok wajah. Disayang-sayang sama abang. Gak kuat loh aku. Aduh. Weh dikasih apa lagi guys, bubur men. Oh sunscreen ini, sunscreen. Lengkap banget kayaknya perawatannya ya. Aduh. Senyum bawangnya. Lu tau kamu nih.
Aduh. Itu abangnya sekali ngelap tangan kayak ini muka. Ini entah abangnya yang emang mukanya kayak pemain film atau layar gerusak. Enggak, memang ini. Enggak tahu aku ya. Atau dia lagi ini. Oh, semoga ya, untuk episode kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan komen, komen di bawah. Mungkin apalagi yang bisa saya reaksiin, jangan lupa juga komen di bawah. Ya mungkin sekian untuk episode kali ini. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya. Aduh, pokoknya yang video terakhir yang abang-abang tadi itu tuh parah sih, kocak banget yang mukanya lagi di facial. Itu facial pinggir jalan ya, nggak tahu di situ di India harganya berapa. Aduh, nggak habis pikir aja gitu ya. Aduh, India memang penuh dengan kekreativitasan gitu kali. Oke guys, itu dia videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe channel Erpan juga. Dan abang tadi yang lagi di facial mukanya, subscribe juga. Jangan lupa channel aku juga ya. Thank you for watching. Bye.